Oh yes, jadi ini HP Samsung A5 ya, yang udah saya rakit menggunakan S-Pen rakitan. Cara membuatnya sangat mudah, teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah pakai apa namanya S-Pen khusus Samsung, kita bisa membuat sendiri ya. Yaitu bahannya sangat mudah. Mungkin teman-teman bisa tahu ini apa ya. Nah, setelah ini saya buka, teman-teman mungkin lebih paham. Wah, ini adalah aluminium foil. Ya, aluminium foil bekas rokok. Nah, jadi aluminium foil ini dia mengandung hambatan, ya, mengandung hambatan ataupun frekuensi. Kalau dalam bahasa lainnya adalah frekuensi, ya. Nah, seperti ini. Ini yang dari bekas jarum super. Nah, ini sampurna mil, yaitu warnanya putih silver ya. Kalau ini gold emas, ini silver perak. Untuk cara membuatnya sangat mudah banget, teman-teman. Tinggal di apa namanya, digulung ya, sesuai kebutuhan teman-teman, tebel atau kecilnya ya. Misalkan seperti ini, mau model segi kotak ataupun bulat ya, itu terserah teman-teman ya. Yang penting saya sudah mencontohkan buat teman-teman ya. Nah, seperti ini membuat S-Pen Samsung ya, cara membuat S-Pen Samsung. Nah, di sini yang agak lembek kita tekuk ya, kita tekuk. Hasilnya seperti ini. Ini yang silver dari sampurna mil, ini yang jarum yang gold emas ya. Oke, teman-teman udah jelas ya. Sekarang kita tes ya, teman-teman ya. Nah, ini Samsungnya, yaitu saya praktekkan Samsung Galaxy A5. Ya. Oke. Jadi jari tangan kiri kita megang HP ya, jarinya. Nah, ini kita S-Pen. Nah. Nah, ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara membuat sendiri ya. Ini jarang orang yang tahu ya. Ya. Kalau ini nggak saya aktifkan lampu ini ya, back dan bar, supaya baterainya hemat. Nah, lancar banget kan? Itu seperti itu cara membuatnya. Karena ini mengandung hambatan atau frekuensi, karena ini aluminium foil ya. Jangan lupa di subscribe ya, ikuti channelnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Silahkan like dan di share, oke? Jadi taruhnya di sini saya S-Pen-nya set, tapi pakai softcase. Oke, bye bye.